adalah yang ditunggu-tunggu banyak orang. Hondaisme resmi meluncurkan all new Honda BR-V. Yap, peluncuran hari ini memang belum ada harga resmi yang dikeluarkan karena infonya baru akan dipasarkan pada awal 2022. Nah, bicara soal BR-V generasi kedua ini, bukan hanya desain luar dalam yang baru total, tapi juga membawa fitur-fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti ground clearance 220 mm, remote engine start, walk away auto lock, power outlet untuk penumpang jok baris ketiga, mid full TFT, 6 airbag, head unit 7 inci yang support Android Auto dan Apple CarPlay, dan tentu saja Honda Sensing yang jadi fitur paling diunggulkan di mobil ini, terdiri dari Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System, Lane Car Departure Notification System, Auto High Beam. Sedangkan mesinnya tetap 1500cc, tapi kini jadi mirip dengan City Hatchback yang DOHC dan tenaga 121 PS, torsi 145 Nm. Desain dashboardnya mirip sekali sama Honda Amaze, cuma warnanya dominan hitam. BR-V generasi kedua tersedia dalam tipe S manual, E manual, E CVT, Prestige CVT, dan Prestige Honda Sensing CVT. Termasuk lane watch yang khusus ada di tipe tertinggi. Honda juga menyiapkan kejutan lainnya. Apakah itu mungkin akan muncul wujudnya di Gias 2021 November mendatang? Bagi yang sudah agak sabar lihat langsung unitnya, bisa datang ke Dreams Cafe Senayan Park pada 22 September sampai 3 Oktober 2021.